Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur Dr. Novel Titi Paembonan mengajak masyarakat Kutai Timur untuk saling membantu di tengah wabah pandemi global COVID-19 atau virus corona. Politikus dari Partai Gerindra itu menuturkan, di saat situasi yang terbilang sulit saat ini dengan dibatasinya aktivitas masyarakat, perlu adanya kepedulian di antara masyarakat untuk saling membantu, khususnya kepada masyarakat miskin yang betul-betul terdampak selama virus corona. Untuk itu dirinya mengajak masyarakat Kutai Timur yang masih mampu mendapatkan rezeki di tengah virus corona untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak bisa bekerja selama dibatasinya aktivitas di luar rumah. Pak, seluruh warga masyarakat Kutai Timur saya ajak untuk kita betul-betul memang berbesar hati. Kalau memang kita masih mampu untuk hidup dengan kemampuan sendiri, mari bertahan. Dan kalau perlu kita membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Wakil Ketua Komisi B DPRD Kutai Timur itu juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang memberikan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat miskin yang terdampak langsung akibat penyebaran virus corona. Dirinya juga berpesan agar pemerintah lebih selektif dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat yang memang pantas mendapatkan agar menghindari kesan tidak tepat sasaran pada penyaluran bantuan kepada masyarakat. Timur kan lewat dinas sosial sudah merencanakan akan memberikan bantuan hidup ya, sembako kepada warga kategori miskin. Memang kita berharap masyarakat Kutai Timur ini benar-benar bisa di screening dengan baik, yang mana sih yang memang mereka-mereka yang wajar atau yang pantas mendapatkan bantuan itu. Supaya nanti jangan ada kesan ini tidak tepat sasaran. Kalaupun misalnya dengan anggaran yang tersedia, warga-warga yang memang sudah pantas dapat itu sudah terpenuhi semua, kenapa kalau memang anggaran cukupnya cukup, kita berikan juga kepada mereka-mereka yang memang juga membutuhkan.